Ya guys, jadi ini gamenya, ini game Mumi Maze, tulisannya kayak darah hijau. Terus ini ada gambar muminya lagi pengen nangkap seseorang ya. Seseorangnya itu yang mau ngambil harta karunnya si Mumi ini guys. Oke, jadi sebelumnya kalian biar tahu gamenya ini tentang apa, jadi gue pertama kasih tutorialnya dulu. Nah, ini tutorial, gue tunjukin dulu. Sebentar, loading. Wow, yo, kamu pertama kali membuatnya. Ingatlah, sebagai kamu pemain pertama, kau bisa bisa kesempatanmu, jangan membiarkan si Mumi bergerak. Oke, jadi ini membiarkan si Mumi bergerak. Jadi kalau kalian jalan, si Muminya bergerak. Untuk yang ketiga dan bagian terakhir dari tutorial, kita bisa tahu bahwa Mumi dapat membaca gerakan dalam otakmu, dalam pergerakanmu. Mumi selalu bergerak untuk menggerak dekat agar kamu ke apa diam bergerak ori maksudnya maksud gue bergerak dekat padamu horizontal sebelum dia bergerak di vertical direction, artinya vertical itu gerakan yang vertikal. Untuk itu kamu bisa melihat Mumi bergerak dari short to quest, jadi ke arah selatan. Kau bisa saja terperangkap dan tidak bisa kembali. Dan untuk ini dia tidak terlalu sangat dekat, jadi bergerak ke kiri sekarang dan kita lihat apa yang Mumi bergerakkan. Oke, kita akan menggerakkan. Nah, Muminya udah bergerak guys, jadi kalian harus berhati-hati jika kau bergerak ke kiri lagi karena Mumi itu akan menangkapmu untuk dengan benar. Maka dari itu kau harus menunggu dan membiarkan dia terperangkap tersendiri, jadi tunggu sekarang. Oke, pekerjaan yang bagus. Sekarang sebelumnya pergi ke kiri ke dinding lalu bergerak ke arah keluar. Oke, jadi ini kita akan ke arah keluar guys. Oke. Goodbye Mumi. Ups, dia bergerak. Oke. Jadi ini nggak usah panjang lebar, jadi kau tahu sendiri cara main gamenya gimana. Tapi ada satu level yang susah guys. Sebentar ya guys. Oke. Ini ada level yang susah, gue sampai kena terus guys. Aduh, tuh seperti lihat guys, susah guys. Ini gue coba lagi. Kan guys, susah guys.
Gagal lagi, gagal maning, gagal maning. Aduh. Ulang lagi guys. Tuh ini gimana ya? Karena kalau gue kena ke perangkapnya gue bisa mati. Lihat aja sendiri. Tuh kan, gue mati. Oke, jadi gue udah bisa, guys. Dan begini si mumi terperangkap. Alhamdulillah, akhirnya bisa. You have escaped the maze. Enter the next time or return to the world. Oke, pencet yang ini. Apa yang terjadi? Oh, mumi lagi. Ini susah guys, tadi aja menyatanya susah kok. Oke, dia terperangkap. Aduh. Tuh. Aduh, gagal maning, gagal maning. Aduh. Oh iya guys, gue lupa ngambil kunci. Akhirnya, alhamdulillah. Kurang satu lagi kayaknya gue dapat harta karunnya, guys. Ntar gue kunci buka dulu gerbangnya. Bisa lolos meskipun muminya masih ngikuti saya dari belakang. Oke, nggak apa-apa guys, kita lanjut.
Hanya. Waduh. Dia bisa baca. Aduh. Oke, sorry guys. Pertama kita jebak dari sini dulu guys. Nah, dia tertangkap di situ. Terakhir ini, habis itu gue dapat harta karun. Aduh, Yong. Wow, jadi gue dapat apa harta karunnya. Jadi ya sampai sini dulu aja dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke, bye-bye.